Halo teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Wah, mana sih ini si TV Man? Katanya dia mau nungguin aku di taman. Kenapa malah gak ada? Aduh, dia pasti bohongin aku. Kalau gitu, mendingan aku pergi aja deh ke tempat Yakuza. Aku kan ada misi hari ini. Misiku adalah untuk mengalahkan semua anggota Yakuza dengan sinar TV-ku. Nah, dengan mode orange seperti ini, aku bisa membakar semua yang aku temui. Bahkan skibi di toilet pun bisa langsung terbakar kalau kena sinarku. Hah, ya sudah deh. Ya ampun, kenapa aku malu sekali? Aku grogi sekali untuk menemui TV Woman. Aku gak berani, ya ampun. Padahal tadi dia udah kesini, tapi aku malah ngumpet. Aku benar-benar malu. Bagaimana ya? Aduh, aku jadi bingung. Aku jadi galau ini. Ya udah deh, aku akan duduk di sini dulu. Aku masih tidak berani untuk bilang ke TV Woman. Yuk, kita main ke taman yuk. Oke, Kayuta. Wah, hari ini sangat cerah ya, Mio. Iya, Kayuta, sangat cerah sekali. Enak buat main. Iya, benar sekali. Ya udah, ayo Mio, kita pakai mobil aja. Oke, Kayuta. Ayo ikuti aku. Baiklah, Kayuta. Oke, jalan. Wow, aduh, hati-hati dong, Bu. Ayo, gimana sih? Kayuta itu yang gak hati-hati. Nyebrang lihat-lihat. Iya sih. Mio, kenapa di sini ada TV Man yang lagi sendirian ya? Dia ngapain sih? Halo Kak TV Man. Kamu lagi ngapain ini? Yuta, Mio. Halo. Kenapa kamu di sini sendirian? Ini aku tadi tuh mau ketemuan sama TV Woman, tapi aku grogi sekali takut. Hah, kenapa kamu takut? Tapi dia kayaknya sekarang lagi pergi ke Yakuza deh. Kalau gitu ayo kita aku aja. Kita ke Yakuza untuk bertemu TV Woman. Tapi aku tuh masih grogi kalau ketemu dia. Kenapa kamu grogi sekali sih, TV Man? Iya, soalnya aku suka sama TV Woman. Ya ampun, kamu gak boleh gitu. Kamu harus bilang ke TV Woman. Nanti kalau misal TV Woman ternyata udah ini ditembak sama orang lain, kamu nanti nyesel loh. Iya, aduh gimana ya? Ya udah sini. Wah, itu TV Woman ada di situ. Cepat. Kamu bilang sekarang TV Man. Aku takut. Ih, kamu. Aduh, nanti aja deh. Ya, baiklah. Sekarang aku akan mengalahkan semua Yakuza. Yuhuu. Wih. Wow. Ternyata Yakuza keren-keren ya. Mereka pakai jas dan sangat-sangat keren pakai kacamata. Wah, wow, tapi banyak sekali. Hei, kamu masuk sembarangan. Ini adalah wilayah kami. Ya, rasakan ini. Hei, kamu siapa? Aku adalah TV Woman. Hahaha. TV Woman? Aku baru tahu kalau ada TV Woman. Iya, setauku cuma TV Man. Jadi, aku ini adalah TV Woman yang sangat kuat. Dan sinar dari televisiku bisa membakar kalian semua kalau aku nyalain. Hah? Benarkah? Benar sekali. Tidak. Kenapa kalian biarkan dia masuk? Gak tahu bos, dia itu sangat gesit dan lincah. Kami tidak bisa menghentikannya. Aduh, kalian payah sekali. Kalau begitu biarkan aku yang turun tangan. Iya bos. Oke, hey, sini kamu. Wah, tidak. Kenapa dia sudah menumbangkan banyak anggota kita? Iya bos, satu persatu kita dikalahkan bos. Iya, dia sangat kuat ternyata. Hahaha. Nah, inilah kekuatan TV Woman. Srot, yuhui. Nah, kalian semua akan aku kalahkan. Yuhui. Cat. Wah, rasakan ini. Tidak. Semua anggotaku sudah dikalahkan. Kamu bisa melawan mereka seorang diri. Iya, tentu saja. Wah, rasakan ini. Sekarang rasakan ini. Ayo kita bertarung. Baiklah, bos. Kita bertarung satu lawan satu. Yuhu. Wow, sini kamu.
Jangan terbang-terbang terus. Kamu ini. Oh, tidak. Hah, sekarang saatnya aku untuk menyalakan sinar dari televisiku. Aku bisa membakar mereka semua dengan sinar televisiku. Nyala! Bah, lihatlah, terbakar. Lagi. Oke, 1, 2, 3, nyala. Oh ya, lihat, terbakar juga teman-teman. Jadi, inilah kekuatanku yang sangat hebat sekali. Oke, kalau begitu sekarang aku akan keluar. Aku sudah berhasil mengalahkan semua Yakuza. Baiklah, aku akan matikan mode TV Orange ini. Nah, sekarang sudah menjadi putih lagi TV-nya. Wah, itu siapa ya? Ih, bukannya itu di sana ada TV, men. Nah, tadi kan dia katanya mau ketemu di taman. Tapi kenapa malah dia tiba-tiba sekarang ada di sini? Aduh, dasar TV Man ini. Hei, TV Man, gimana sih tadi aku ke taman, kamu gak ada. Katanya kamu mau datang ke taman. Iya, aku tadi sebenarnya sudah di taman. Hah? Lalu, kenapa gak ada? Gak tahu. Tapi gimana ini? Ayolah, TV Man, cepet bilang. Aku gak berani. Eh, kenapa? Kenapa TV Man? Kenapa kamu aneh sekali? Tidak, TV Woman, aku malu. Aku takut. Hih, kenapa kamu malah lari, TV Man? Sini, kamu TV Man. Tidak, aku takut sekali. Aku malu sekali. Heh, TV Man, kamu mau ngomong apa? Sini. Tidak. Aku akan pergi saja. Aku akan lari saja. Lari. Tapi kayaknya mendingan aku bilang aja deh. Apa sih TV Man? Ini TV Woman. TV Woman. Hah? Kenapa TV Man? Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku mau TV Man. Aduh, aku grogi sekali. Aku gak berani tadi. Yalah TV Man. Aduh, kamu aneh-aneh sekali sih. Ya udah, sini, duduk di sini TV Woman. Iya TV Man. Aduh, TV Man. TV Woman. Ya, kita lihat Mio, apakah TV Man sudah bilang ke TV Woman? Coba kita lihat Kayuta. Oke. Ayo Mio, kita susulin mereka ke taman. Oke, Kayuta. Oke, susut. Mana ya mereka ya? Rupanya mereka sedang duduk di taman, Mio. Iya, benar sekali, Kayuta. Wah, ya sudah, Mio. Mendingan kita pergi aja dari sini. Jangan ganggu mereka deh. Oke, Kayuta. Ya udah, Mio. Mendingan kita jajan aja. Kita beli jajanan di mana ya enaknya, Mio? Aku pengen beli es krim sih, Kak. Ya udah, kita beli aja di Umat. Oke, Kayuta. Oke teman-teman semuanya, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye teman-teman semuanya.